Ultimate. Feel this. Asik banget loh ini. Ultimate skill. Selamat datang di Royxy Channel di game Beatless Online. Ini game action RPG yang combatnya itu keren banget. Kalau misalnya kalian suka dengan tipikal game Honkai Impact atau Punishing Grey Raven, kalian bisa cobain game yang satu ini. Cuman sayangnya bahasanya itu masih bahasa Cina ya. Oh ya, untuk loginnya sendiri kalian itu butuh akun Bilibili dan juga kalian harus memasukkan ID dan juga nama Cina. Kalian bisa search di Google untuk fake ID Cina ya. Well, di Cina sebenarnya banyak sekali tipe game seperti ini ya. Tapi kalau untuk Punishing Grey Raven itu sebentar lagi akan rilis di Play Store Indonesia, guys. Wow. Mungkin ada dodge-nya ya. Wow, slash, guys. Oh. Look at that, man. Look at that. One joy. Aduh, it's a must ya. Suaranya baru nongol loh, cuy. Oh! Ultimate nih. Wih, saber guys. Wajah, ini pertama kali gue mainin game-nya dan... Wah, ini sih keren parah, serius. Anda jangan macam-macam dengan gameplay seperti ini ya. Ini bikin nagih nih. Oh! Dodge! Udah pasti biasanya ada counter attack kalau misalnya timingnya pada saat ngedodge itu pas banget atau perfect ya. Oh, ada slow mo gitu lah. Yang mana kita dapat saber. Saber skill. Oke, kita bisa lock target juga ada di bawah. Cok, wah, ada itu ada efek tambahan di bawah lantai, cuy. Gile. Coba itu untuk ininya ya, untuk pada saat dia nge-slash ke lantai itu lebih besar gitu loh ininya, auranya itu kurang besar nih. Ini masih kecil tuh auranya tuh. Coba yang gede banget, kalau yang saber itu yang di fate itu loh ya. Wah, itu gede banget ya. Coba kayak gitu tuh satu layar. Makin mantap ya. Ini musuhnya ternyata robot ya. Ini berasa kayak Gundam ya. Let's go. Ajar terus. Saber slash. Ajar, komboin terus. Saber slash. Oke. Ngontrolnya enak. Wah, gua telat itu. Tekan dodge-nya. Oke, timingnya pas ya. Tombolnya juga oke nih guys, main di HP ya, soalnya cukup besar gitu loh, nggak kecil-kecil banget lah. Sebenarnya kalau FNAP ini kecil juga tombolnya, tapi ini mantap. Sebes lah! Gila, darahnya ada 12 bar, cuy. Ini proknya seru banget, serius. Oke, kita ganti karakter, kita cek nih. Wah, kombi attack ga? Wah, jadi ini pembela dimensi apa gimana? Gila, itu masih ada 12 bar, cuy. Oke. Itu kok udah berasa kayak jurusnya War Greymon ya. Damn. Gila sih. Grafiknya seger banget ini. Wow. Buset. Ini beda yang sama yang tadi yang gue pakai di awal. Atau sama gitu? Wah, seriusnya. Oh, itu nge-nyedot guys. Ada efek suction-nya gitu ya, efek nyerap gitu. Damn. Gila, skillnya ngeri banget ini. Oke, kali ini di-shooting dari atas. Skillnya dari atas gitu. Ini efek suction nih. Asik banget tuh ultimate-nya. Oke. Beda ya. Mirip Kiana juga suaranya, gue denger nih guys. Apa perasaan gue aja ya?
Tapi suaranya Kian itu ini berkarakter ya. Oke, nice dodge. Langsung komboin lagi di atas. Oke. Woo, look at that. Wah, asik sih, asik banget lo gameplaynya, asik sekali gameplaynya guys. Beh, ini feelnya udah berasa kayak Honkai banget nih di sini. Oke, nice. Tusuk. Man. Oke. Salah, bang. Oke, mana lagi? Ini cuma 2 wave doang ya. Efek blurnya juga oke, guys. Oke, nice dodge. Nah, ini kayak gini. Itu kalau menghindari serangan musuh itu ada rasa kepuasan tersendiri gitu loh. Ultimate! Feel this! Guys, kalau kalian dengar pakai headset ya ketika di ultimate, tuh itu sound effect-nya keren sekali, guys. Udah banyak game mobile action RPG yang gue udah pernah mainin, itu sound effect yang barusan ketika di ultimate itu barusan gue denger, cuy. Dan itu keren banget. Oke, kita lawan boss ya. Wah. Sama-sama merah. Damn, itu crossbow apa-apaan ya? Ngeri banget, atau sky itu gitu. Mana dia? Waduh, lincah cuy. Wanjir, wanjir. Kenes, turunlah. Gua gimana nyerangnya? Aduh, aduh. Waduh, gila. Gila cuy. Wanjir, wanjir. Oh, langsung pindah juga. Ternyata keren banget skill itu. Oh, cuman gitu doang ya. Wah, ada cutscene-nya ya. Wow. Bisa, men. Waduh, ngeri yang mati. Gile. Santai banget. Oke, waktunya kita gacha setelah ini ya. Oke, waktunya gacha-gacha, guys. Kita lihat apakah dapat karakter yang bagus. Ini ada print namanya. Oh, namanya print di sini yang untuk gacha ya. Oke, karakter ungu. Lumayan, bintang 4 kayaknya. SR ya. Oke, nanti kita coba, guys. Sekali doang, guys. Sekali doang loh. 10 ke. Oke, kita upgrade. Ush. Warnanya sih oke ya. Wow. 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 Penari banget, guys. Wih, gila ya. Asik banget, wih. Oh. Nice dodge. Gila, mulus banget gerakannya yang ini apa nih? Gila. Itu pada saat lihat dodge kalau timingnya pas itu keren banget, bila coy. Soalnya cara dia ngedodge itu keren banget tuh. Asik sekali jadi pakai yang ini nih. Gaya dia ngedot keren banget loh ya. Aduh. What the heck? Ultimate-nya nih, coy. Gila. Keren. Wah, gue malah penasaran dengan karakter lainnya gimana loh. Iya. Ya, ngedance gitu ya. Kimochi. Kimochi, guys. Oke, lanjut lagi. Iya.
Asik. Asik. Asik kan? Jangan itu. Gendutnya enak banget ini. Gendutnya enak banget. Moto Hayaku, ayo lebih cepat lagi, lebih cepat lagi. Mantap sekali. Ultimate skill. Lihat ini. Damn, dia penari ini Sky itu ice skate gitu loh ya, penari ice skate lah. Bodoh lah, gue nggak ngerti. Oke, bosnya di sini. Anjir, kaget gue sih. Lebar banget. Moto Hayaku. Moto Hayaku kura. Moto Hayaku. Moto Hayaku. Oke. Keren. Keren sekali ini. Oke, jadi seperti lagi gameplay dari Beatless-nya guys. Bener-bener keren sekali gameplaynya. Kalian cobain aja deh. So, thank you semua buat kalian udah nonton guys. Link download ada di deskripsi. Dan insya Allah kalian ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye-bye.